Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat-sahabatku, di video kali ini saya ingin berbagi suasana di lantai atas Masjidil Haram dan di depan sahabat-sahabat. Saat ini suasana di tempat lantai dasar matab jamaah-jamaah yang sedang melaksanakan tawaf, ya. Insyaallah tabarakallah. Malam ini di lantai bawah kelihatan sangat begitu ramai, ya. Berbeza dengan lantai di atas. Pada malam ini sekitar jam 11 waktu Mekah Al-Mukarramah. Ya, tidak lupa saya mendoakan kepada sahabat-sahabat yang selalu melihat video saya ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Tentunya juga nanti bisa sampai ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, seperti saya bilang sahabat-sahabat, insyaallah di malam ini saya akan mengajak sahabat-sahabat, ya, melihat satu kali putaran saja di lantai atas ini. Dan bisa dilihat di lantai atas Masjidil Haram ini banyak sekali kursi roda, ya, kursi tolak. Jamaah-jamaah menggunakan kursi roda untuk melaksanakan tawaf. Ya, berhati-hati kepada sahabat-sahabat jamaah-jamaah umroh yang melaksanakan umroh di lantai atas, karena di lantai atas ini sangat banyak kursi roda. Jangan sampai Anda tertabrak, ya, dengan kursi roda ini. Bisa dilihat malam ini sangat ramai jamaah yang menggunakan kursi roda di lantai atas ini. Insyaallah. Bisa dilihat sangat begitu banyak, ya. Ya, kemungkinan jamaah yang akan melaksanakan umroh malam ini keletihan, ya, ataupun juga yang sudah tidak mampu untuk berjalan, mereka menggunakan jasa tolak, jasa kursi dorong, ya. Insyaallah. Ya sahabat-sahabatku, suasana pada malam ini sangat begitu dingin, ya. Terlebih-lebih puncak musim dingin di kota Mekah lagi tinggi. Insyaallah, ya, saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk melihat satu kali putaran saja di kawasan lantai atas tempat tawaf di Masjidil Haram ini. Di sini pada malam ini, ya, banyak sekali, tidak seperti biasanya saya melihat jamaah yang menggunakan kursi roda untuk melaksanakan tawaf.
dan insyaallah nanti ya saya akan sedikit memperlihatkan lagi suasana di lantai dasar ya, tentunya dari ketinggian lantai atas ini. Ya, saya akan mencari ya lokasi yang cukup jelas agar sahabat-sahabat bisa melihat bagaimana suasana di lantai dasar tempat jamaah-jamaah yang melaksanakan umroh pada malam ini. Yang saya lihat sangatlah begitu ramai ya. Ya, insyaallah ya. Saya mencoba mencari lokasi yang tepat agar sahabat-sahabat bisa melihat dengan cukup jelas ya, insyaallah. Ya, sudah bisa dilihat sahabat-sahabat, sangat jelas ya, sangat begitu ramai malam ini di lantai dasar Masjidil Haram tentunya sahabat-sahabat. Ya, sekian sahabat-sahabatku, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.